Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat 9 November 2018, Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang menggelar acara pelepasan calon wisudawan periode semester genap tahun 2017-2018 dan akan dihadiri oleh seluruh calon wisudawan dan juga orang tua calon wisudawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu wali siswa wali lulusan Fakultas Psikologi yang saya sayangi, seluruh calon wisudawan dan wisudawati Fakultas Psikologi, dan yang saya hormati seluruh Bapak Ibu dosen dan karyawan di Fakultas Psikologi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk pelepasan calon wisudawan wisudawati Fakultas Psikologi untuk semester genap tahun akademik 2017-2018. Karena besok mereka semua mengikuti proses wisuda, maka pada saat inilah mereka sudah menyandang predikat alumni, bukan mahasiswa lagi. Oleh karena itu menjadi penting bagi kami untuk bertemu dengan wali mahasiswa dalam rangka untuk menyerahkan kembali anak didik kami kepada kedua orang tua. Jadi mudah-mudahan dengan ilmu yang diperoleh selama ini mereka akan lebih bermanfaat di masyarakat. Jadi itu, jadi dengan senang dan terharu kami melepas 4 tahun, bahkan ada yang 7 tahun mereka berinteraksi dengan kami, jadi mulai pagi sampai siang. Jadi dalam 4 tahun terakhir mungkin berinteraksinya lebih sering dengan kami daripada dengan kedua orang tuanya. Biasanya kalau sudah selesai kuliah nggak pulang ke rumah tapi main dulu. Nah kan nggak ketemu, nanti ketemu sama orang tua mungkin sudah malam. Kalau yang kos, yang tempatnya jauh rumahnya, mungkin satu semester pulang sekali, ya kan, maka mereka lebih berinteraksi dengan kami di sini. Sehingga kami semua dosen dan karyawan dengan mahasiswa sudah seperti anak sendiri. Makanya hari ini hari yang sangat membahagiakan bagi kami, karena kami sudah berhasil mengantarkan mereka untuk menyelesaikan studinya. Jadi harapan kami tidak ada lain, semoga ilmunya nanti akan bermanfaat di masa yang akan datang. Tidak terasa waktunya saya dan juga teman-teman menempuh pendidikan di Fakultas Psikologi. Mungkin awalnya kami ragu ini jurusan yang tepat atau tidak untuk kami, atau ini bisa nggak sih menjadikan kami untuk bisa bekerja. Tapi insya Allah kami yakin dengan ilmu dan juga banyak pengalaman yang kami terima dari dosen dan juga teman-teman, kami siap untuk bisa bersaing dengan ribuan orang yang mungkin lulus sama dengan kami. Dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan juga orang tua. Mungkin selama ini kami malu mengucapkan terima kasih, tapi kami benar-benar ingin mengucapkan terima kasih atas segala hal yang diberikan kepada kami. Kami juga minta maaf mungkin selama kami menjadi anak Bapak Ibu banyak hal yang kami sering tentang perkataan dari Bapak Ibu, atau mungkin minta untuk pulang dari kami belum bisa. Tapi insya Allah ini adalah kesempatan dari kami dan kami bisa lulus. Mudah-mudahan bisa sedikit membanggakan Bapak Ibu, meskipun banyak sekali hal yang sedang dilakukan di luar sana yang mungkin tidak akan cukup membalas
nilai sudah Bapak Ibu berikan kepada kami, tapi insya Allah kami akan memberikan yang terbaik. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan, kami juga mohon doa restunya agar selalu dipermudah jalannya, entah itu melanjutkan ke jenjang pendidikan maupun dari pekerjaan ataupun nikah bagi teman-teman yang sudah siap. Jadi agar jalan dimudahkan. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf kepada Bapak Ibu dosen dan juga staff. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf tidak bisa membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Tapi insya Allah komunikasi dan juga hubungan sudah berjalan selama ini. Semoga bisa terus terjalin dengan baik dan juga bisa memberikan manfaat dan kami untuk komunitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kita ucapkan puji syukur buat Tuhan karena kebesaran Tuhanlah kita ada sebagaimana ada. Terus kalau di orang tua ada di sini, ini adalah berkat dari Tuhan. Terima kasih yang kami hormati Bapak Ibu Rektor atau Ibu Dekan atau seluruh dosen-dosen, staf pegawai karyawan seluruhnya. Pendidik yang ada di Unggar ini, kami ucapkan banyak terima kasih atas semua apa yang sudah dikerjakan buat anak-anak kami. Dan juga yang kami hormati, kami cintai orang tua yang mungkin suka cita seperti saya ya, karena orang tua itu sungguh suka cita kalau saat anak-anaknya itu berhasil. Dan salam jumpa buat kita semua di sini dan juga buat anak-anak kami. Salam sayang, salam bangga dari kami sebagai orang tua. Dari sini jujur saya katakan, saya sebagai orang tua saya bangga dan saya terlalu ya, ada pepatah lama mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Ya, saya aslinya orang Medan, Bapak Ibu Medan, makanya Marlina asli orang Medan. Tetapi ya puji Tuhan sampai di sini lewat perbedaan itu satu keindahan yang luar biasa. Saya menolong, saya menolong, saya membantu. Itulah anak-anak yang sedikitnya di Universitas Unggar ini luar biasa, dahsyat. Terima kasih buat yayasan ini. Terus terang kalau 4 tahun yang lewat saya datang ke sini sendiri tanpa ada saudara, tanpa ada keluarga. Saya tahu ini tidak secara kebetulan, ada rencana Tuhan untuk saya dihadirkan di sini. Mengapa? Ya, saya sungguh salut yang menengok universitas ini. Banyak dari plus yang saya rasakan. Satu yaitu saat mungkin novel itu atau semester 6 ya, tiba-tiba ada paketan, saya lihat apa? Rupanya itu nilai. Saya juga sudah menguliahkan anak saya, tidak ada yang begitu ya. Tapi itu adalah nilai plus bagi saya bahwa Unggar ini adalah luar biasa. Dan juga Jambi, Sungai Bahar. Ada anak-anak sudah saya promosikan, akhirnya dia sudah datang ke sini, tapi itu kalau memang jadi nanti dia ke sini. Dan juga saya promosikan kepada anak saya, itu adiknya dari Novel. Mengapa itu? Karena ya beginilah kalau ibu-ibu memang bicara ya, dari hati, dari bangganya, dari nolak dirinya, tapi tidak apa-apa banyak dirinya. Jadi terima kasih, saya benar-benar bangga. Mengapa? Novel dari sini 4 tahun yang lewat masih lugu ya, masih tidak tahu apa-apa. Tetapi saat Novel sekolah di sini, dididik di sini, dibina, ada tim tercipta karakter-karakter yang luar biasa. Bisa mengucapkan terima kasih juga. Bisa mengucapkan itu aja. Dulu saya katakan saat Novel ini di sini berdampaklah buat keluarga juga, buat tetangga. Nonton luar biasa, itu adalah Universitas Unggar luar biasa. Terima kasih banyak banyak. Sehingga Bapak Nukur baru ini baru pertama ini bersahabat, tapi Bapak Nukur biasa ada anak-anaknya. Itulah saya timbangkan dan bangga buat anak-anak kami. Terima kasih sekali lagi buat para pendidik, kalau karena jasa-jasa para semua di sini, para pendidik, mungkin anak kami sudah berarti apa-apa. Dan kebanggaan dan sukacita yang buat Bapak, Ibu, Saudara, sama ya sukacita kita, ya pasti bangga, itu pasti. 4 tahun berjerih lelah ya, nah
kena panas hujan hari ini besok apalagi itu terhapus dan terganti dengan sukacita yang luar biasa. Dan yang terakhir, saya sudah berkata tadi Bu, nggak boleh 10 menit katanya. Karena saya mau bicara sama anak-anak saya. Kalau ibu bicara sama anak-anak, maunya ini pun nggak jadi Bu. Terima kasih, saya bangga melihat prestasi kalian, semua berprestasi, semua pertanyaan tadi 3 di atas semuanya luar biasa. Tetapi kami dari orang tua ya, apapun keadaan kalian, apapun prestasi kalian, utamakan kualitas hidup di dalam hidupmu. Agar apapun yang kamu raih itu akan berdampak dan berpengaruh terkhusus dari kepribadianmu sendiri ya. Saya sangat bangga sekali melihat itu semua. Dan mungkin ada di antara kalian, walaupun tidak menghasilkan karena ekonomi atau karena keadaan, jangan putus asa. Karena kamu sudah dibina ya, dibina, tidak boleh putus asa. Asal nilai-nilai itu sudah ada, jangan pernah berkecil hati. Walaupun banyak hal-hal membuat langkah kalian berhenti, teramat banyak alasan Tuhan untuk kalian berjalan terus. Sebab kalian sudah dibina di universitas ini, luar biasa saudaraku. Itu sudah berdampak di dalam rumah tangga kami. Lewat Nobel sudah terbina di universitas ini. Dan jangan pernah, walaupun ya banyak sekali ya itu memang. Karena banyak orang saya ya, kehancuran remaja dan ya, kehancuran remaja itu teriris hati orang tua. Tapi saya percaya ya, anak-anak yang sudah dibina di sini pasti akan menjadi yang berdampak. Semua anak-anak kami sudah berprestasi, tapi ingat ya, utamakan nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai moral. Karena kalau hanya mengandalkan kecerdasan tanpa ada kualitas hidup, itu akan membawa kehancuran. Tahu sekali, perampok itu enggak orang bodoh, orang cerdas, orang pintar, jenius. Tapi karena tidak ada nilai-nilai kehidupan, membuat hidupnya hancur, bahkan orang lain hancur. Tapi saya percaya, ya dunia besok ini sudah akan menjadi pribadi yang hebat, yang percaya saja, jangan pernah kalah. Kalau Tuhan sudah bekerja, ya besok setelah wisuda datang nanti kepala-kepala perusahaan besar. Karena dia membuat alur proper ini. Semua yang di wisuda hari Sabtu akan bekerja sebagai pemimpin tanpa syarat. Mengapa? Karena mereka sudah menunggu bagaimana kualitas universitas umum ini. Dan yang sudah mustahil lagi ya, yang di wisuda besok, ya, yang di wisuda besok akan duduk di kursi kepresidenan membawa Indonesia membangkit kembali. Terima kasih banyak ya. Sekali lagi saya ucapkan semua terima kasih.